Ditanyai sebentar mungkin ya. Bisa ditanya sebentar. Nah ini kan korbanmu nih darahnya, ya gimana? Kacung kamu cengang. Yo terus. Terus. Ini korbannya ya? Ya. Batu. Ya batu. Ya. Oke. Pepet. Pepet. Ya. Saya lempar. Lempar ke kaca. Kita akan melaksanakan press release kaitan dengan pengungkapan kasus kejahatan jalanan, street crime, yaitu kasus yang saat ini sedang marak adanya kumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor dengan nama Reckless atau dalam artinya tanpa kepala, yang melakukan tindakan-tindakan bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pasal 170 ayat 1 KUHP. Jadi untuk tersangkanya kita mengamankan ada dua orang. Yang pertama inisial RAF, kemudian yang kedua inisial DAT. Untuk barang bukti yang disita, satu unit kendaraan bermotor, kendaraan Nissan Terra, kemudian satu unit sepeda motor. Jadi kendaraan sudah dapat satu unit sepeda motor, kemudian ada satu unit, kemudian ada batu bata merah, satu jaket yang kita lakukan penyitaan. Kemudian untuk TKP-nya ada di Jalan Kembang Duyung, ya, kemudian ada juga di Jalan Simpang Lima Pati, kemudian di perempatan Jagung, kemudian di Mukti Harjo, di Jembatan Tanjung Pati, kemudian di sebelah barat, ya, sebelah barat kantor Polsek Pati. Ya, jadi ini anak-anak muda yang tergabung dalam geng, ya, geng motor, dan rata-rata anak-anak di bawah umur juga. Ya, jadi menjadi perhatian kita karena sudah banyak pelaporan. Tadi saya sebutkan ada beberapa TKP untuk pelaporan, dan kita langsung melakukan tindakan cepat, ya, untuk melakukan penyelidikan, termasuk mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mengungkap karena ini cukup meresahkan di masyarakat Kabupaten Pati. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.